KK dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Erlita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu produk KK Indonesia, yaitu Vita yang mengandung beras merah. Tapi sebelum kita masuk ke produknya, mungkin masih banyak sahabat Keke yang belum tahu sebenarnya bekatul itu apa sih? Jadi bekatul itu sebenarnya adalah kulit ari padi yang letaknya antara bulir beras dan padi. Nah, kalau dari segi warnanya, warnanya itu agak kecoklatan muda dan rasanya pun juga agak manis. Tapi menariknya nih sahabat Keke, ternyata bekatul beras merah ini memiliki senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, penasaran kan manfaatnya apa saja? Yuk sekarang kita masuk ke produknya. Ya, sahabat Keke, ini adalah Vita yang bekatul beras merah dari Keke Indonesia. Di dalam Vita yang bekatul beras merah ini mengandung 3 senyawa aktif. Yang pertama ada polifenol, lalu ada antosianin, dan yang ketiga ada gamma oresanol. Nah, ketiga senyawa yang ada dalam Vita yang bekatul beras merah ini fungsinya adalah untuk menurunkan kadar lemak darah yang tinggi, seperti kolesterol, LDL, dan trigliserid. Nah, sahabat Keke tahu kan ya, kalau ketiga lemak darah ini terlalu berlebihan atau terlalu tinggi dalam tubuh kita, maka bisa mencetuskan berbagai penyakit berbahaya seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, atau bahkan juga kanker. Oleh karena itu, Vita yang bekatul beras merah dikenal sebagai solusi alami untuk mengatasi lemak darah tubuh Anda. Ya sahabat Keke, dalam satu kapsul Vita yang bekatul beras merah mengandung ekstrak bekatul beras merah sebanyak 350 mg. Ada 3 mekanisme kerja dalam Vita yang bekatul beras merah untuk menurunkan kadar lemak dalam tubuh kita. Yang pertama, mengurangi penyerapan lemak ataupun kolesterol. Dan yang kedua, meningkatkan metabolisme lemak ataupun kolesterol. Dan yang terakhir, mengurangi daya lengket ataupun adhesi dari lemak ataupun kolesterol. Lalu apa saja manfaat Vita yang bekatul beras merah selain menurunkan kadar lemak darah dalam tubuh kita? Yang pertama, bisa mengurangi plak pada kasus aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Dan yang kedua, bisa mengurangi lemak pada kasus fatty liver atau perlemakan hati. Untuk dosisnya, sahabat Keke bisa mengkonsumsi 3x1 sampai 3x2 kapsul per hari. Karena Vita yang bekatul beras merah diambil dari ekstrak bahan alami, sehingga Vita yang bekatul beras merah aman untuk dikonsumsi dan tentunya bebas dari efek samping. Oke sahabat Keke, demikian informasi produk kali ini. Mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa tetap jalankan pola hidup sehat dan jangan lupa olahraga secara teratur. Saya Erlita, sampai jumpa.